Iya, Pak. Memang saya anak yang tak tahu diri. Sudahlah. Ya, maafkanlah aku, Pak. Sudahlah, jangan menangis, Par. Coba, tidak ada kasihan sekali dengan Parmi. Ya itu gara-garamu itu. Kan tahu Pak, zaman sekarang perkawinan paduan antara jiwa, Iskandar cinta, Parmi cinta, kawin habis perkara. Tapi mengapa lagi-lagi bicara dengan itu, mau dikawinkan dengan desanya? Dan kendak Parmi kawin dengan anak kota juga orang kaya, ingin membalas dengan kau. Ada balas apa kamu itu? Bela saja, sudah tahu anak salah gitu ya dibela aja. Manja jadinya. Itu panggil Parmo. Lagi-lagi marah-marah, lagi-lagi marah-marah. Rupanya wis kayak nomor 3. Ih. Omong wedok tak buta kamu. Mo. Wis mandori teko e. Dari mana mau kamu? Bapak ini ganggu saya tidur melulu. Waduh. Ada apa sih, Pak? Ada apa sih, Pak? Loh, enggak gitu, Pak. Bapak saya dengar dari dalam. Selalu bertengkar sama emak. Selalu cekcok sama emak. Persoalannya ini apa sih, Pak? Enggak, ya kalau ada persoalan itu diselesaikan dengan baik. Jangan bertengkar begitu, Pak. Sebab Bapak ini hidup-hidup di kampung, Pak. Tidak di tengah hutan. Apa Bapak enggak malu sama tetangga kita Pak Sutomo Hadi itu? Apa Bapak enggak malu sama Pak Toyib yang pegawai itu? Dan lagi Pak ya, katanya mbah-mbah dulu, kalau dalam rumah tangga itu selalu cekcok, selalu bertengkar, itu ada rezekine, cidek belaine. Loh untung Pak ini, saya masih hidup. Sewaktu-waktu kalau saya tinggal mati, bagaimana nasibmu Pak? Waduh, ya lepas dalem mawon, Bang. Ya gini lah, Pak. Oh, ya gitu ini. Yang jadi bapak itu kamu apa saya? Loh ya bapak. Orang saya yang jadi bapaknya dikandani. Loh, soalnya saya mengingat anak pertama dan anak lelaki, wakilnya bapak dan emak. Jadi hati tidak seperti Pak Guru gitu. Saya kamu anggap murid semua, Pak. Yang enggak, Pak. Persoalan apa sih, Pak? Persoalan apa? Persoalannya Parmi itu loh. Kenapa Parmi? Coba kawin sampai punya anak ya, terus ditinggal sama suaminya, ndak kirim surat di mana tempatnya, ndak. Coba kamu itu kan penggantinya bapak. Iya betul. Mestinya kan bisa urun-urun rembuk apa gimana kan gitu. Lah ini yang salah bapak. Bapak harus mengawasi anak. Jangan sampai pergaulan itu bebas. Sebagai orang timur harus tahu adat ketimuran. Ini yang salah bapak. Salah lagi saya. Loh iya sih. Wah lepat dalem mawon Pak Lek. Loh ya gini nih apa? Ini gimana ini terus salah terus yuk. Nah ini sekarang kemauannya Bapak bagaimana sekarang kemauannya? Jangan menyalahkan Bapak. Nah, itu terus? Kan kemauannya si Parmi sendiri. Iya tahu Pak. Nah kalau sudah tahu begini, kalau Bapak tidak dapat menyelesaikan karena kamu anak laki-laki pengganti Bapak. Iya. Itu mestinya bisa menyelesaikan, itu bereskan si Parmi itu. Yalah, beres si Parmi? Iya. Bapak nggak bisa? Ya nggak bisa. Beres si anak gitu aja nggak bisa jadi bapak. Loh, jadi nggak boleh jadi bapak? Jangan jadi bapak kalau nggak bisa beres si anak aja. Oh, kalau nggak saya bapaknya, siapa lagi bapaknya? Wong bapakmu mek siji aku tok. Kamu tuh. Lah, ang masuk. Oh, masuk? Duh, iya masuk. Kamu narik iki ya apa narik iki? Loh, katanya suruh beresi. Yang beresi tapi jangan masuk gitu. Kamu itu bicara sama orang tua, saya ini bapakmu loh. Loh iya ya tahu. Kami persilakan masuk. Nah, Pak. Begitu. Mari masuk. Nah, begitu yang sopan. Iya. Mari masuk. Loh, Beresi gitu aja enggak bisa. Bapak macam apa ini? Mi, Parmi. Sih, ayo duduk situ. Duduk situ. Jangan perembak-perembak lo ya. Jangan senangis-nangis lo ya. Saya kalau sudah begini ini mau marah. Maumu itu bagaimana? Kamu itu katanya punya suami. Pulang enggak? Ngirim duit enggak? Lo ini terus bagaimana? Saya ini kakakmu. Saya juga ikut malu. Coba. Semua teman-temanmu itu sudah keluarga, sudah punya suami, tapi selalu berdampingan suami istri.
Kamu ini terus bagaimana, punya suami enggak pernah pulang, dia buat enggak bagaimana, Mi, ya? Udahlah, Kang Parmo. Jangan menambah beban saya, Kang. Beban, beban. Jangan perembak-perembak loh, nanti saya kaplok kamu nanti, eh? Sekarang begini, kalau kamu masih cinta dengan suami Iskandar, ayo cari di mana Iskandar sampai ketemu. Saya sendiri jadi istrinya, tidak tahu alamatnya, Kang Parmo. Masa kan saya suruh mencari Mas Iskandar? Nangis ya, lagi. Gak usah nangis. Kalau kamu benar-benar masih cinta, di mana dicari? Walaupun di puncak gunung, di dasar laut, ayo cari. Jangan pulang-pulang kalau belum bersama suamimu. Masakan Kang Parmo tidak kasihan pada anak? Enggak, saya enggak kasihan. Karena saya ini memikirkan bapak sama mak saya benar-benar bertengkar, kamu saya benar-benar menangis. Terus saya ini bagaimana saya ini loh? Pekerjaan enggak bekerja saya ini. Hasil enggak ada. Ayo cari. Besok saja, Kang. Ayo cari, sekarang cari. Cari, ayo. Iya, Kang. Beres, beres. Beres. Bapak ini goblok memang bapak ini. Memberesi kita aja enggak bisa. Wah. Bapak macam apa gitu. Gitu aja jadi bapak. Sudah. Beres, Pak. Nah, gitu kamu anak laki-laki harus gitu. Oh, iya anak pertama. Jadi sudah beres. Beres. Nah, kalau beres, bapak ingin tahu pembicaranya Parmi. Loh. Wah, enggak beres lagi nih, Pak. Enggak beres lagi kalau dipanggil ini. Sudah loh. Beres. Loh, beresnya bagaimana? Loh, sudah saya usir. Diusir? Iya. Loh. Loh. Gimana sih, Pak? Loh, kalau gitu enggak usah nunggu kamu kalau ngusir gitu. Tadi katanya suruh beres. Loh, banyaknya kan gendeng, mo. Tadi bapak bilang suruh beresi. Iya, beresi itu. Gini, jangan nangis. Kalau memang tahu alamatnya, itu kasih surat kan begitu. Loh, kok terus diusir gitu? Enggak suruh ngusir? Enggak. Loh, ya maaf saja, Pak. Oh, maaf, meep. Loh. Kamu itu, sudah gini, benar. Itu anak perempuan. Iya. Ya. Kamu usir. Ini belum, bapak belum mati itu ya. Sudah berani kamu sembarangan sama saudaramu. Ya. Ya maaf, Pak. Saya lebih berat Parmi daripada kamu. Sekarang kalau Parmi itu sudah pergi, kamu sudah sana minggat. Loh, Pak. Minggat tau kamu. Loh. Jangan pulang kamu. Bapak saya bilang gitu loh. Ya. Saya anak bapak loh. Ya sudah, biar. Anak yang pertama loh. Biar, biar pertama. Loh, bapak kalau ngusir saya, apa ndak iman ganteng saya? Oh, gantengnya ganteng, tapi mblebes itu kamu. Pak, kamu beres di usir. Sudah, kalau begitu bapak ini mentolo-mentolan sama anak. Iya. Kalau bapak sekarang mentolo sama anak, besok anak mentolo sama bapak. Iya. Saya pergi dari sini, nggak apa-apa. Iya, iya. Nggak apa-apa. Sudah. Saya pergi dari sini, oh, bolong rumahmu, Pak. Loh. Mau gangsir kamu? Siapa yang gangsir? Itu rumah saya kok bolong. Kalau rumah bapak nggak bolong, kalau keluar lewat mana? Oh, itu namanya pintu itu. Sudah, saya minggat dari sini. Nggak pamitan sama bapak, syukur. Mari ini gendeng anaknya. Ayo, Pak. Sudah jam 11, anakmu diberi makan. Nggak tahu kalau sudah beres. Parmi. Apa? Mana ya Parmi, anakmu akan diurut dengan Mbah Karyo. Mana Parmi? Sudah beres. Diberesi sama si Parmo. Artinya diberesi, diselesaikan si Iskandar dengan Parmi. Diusir. Mengapa diusir? Ya, saya tidak bisa mencegah ke dak Parmo. Ya itu. Saya mangkel Parmo, saya usir. Diusir sekali? Iya. Persetan. Orang tua tidak tahu persoalan rumah tangga. Hah? Ini loh kaitannya apa? Mengapa zaman kematian baru kau dengan saya ingin mempunyai keturunan untuk beteng di kelak tua? Sekarang sudah besar-besar diusir dari sini. Saya tidak terima. Daripada Parmi Parmo diusir, lebih baik kau pergi dari sini. Biar aku menjadi janda. Setan, kucing, jaran, kepang. Saya ini suamimu loh. Tahu, tapi kalau perbuatannya tidak benar, untuk apa saya menyimpan suami? Ayo lekas, kamu jangan usir. Terlambat. Kamu usir? Ya. Sekarang? Buat nanti saja jam 12 malam. Tidak usah jawab lagi. Sekarang? Ya, minggat aku. Kamu usir, gak apa-apa. Saya minggat. Jangan banyak nyomel. Ya. Ayo, sit up, nih colang ke borde.
Itu lo ngomong apa ini? Sudah, saya pergi ya. Lihat nanti, saya orang laki-laki. Ada apa kamu? Saya bercita-cita tinggi ya. Apa cita-citanya? Saya pergi dari rumah ini, mesti saya jadi pilot nanti ya. Kalau ya, jadi pilot mau apa? Ya, nyetir kapal terbang. Kamu ke pasar nanti, kapal terbang itu mesti saya rendahkan. Lihat kamu, saya tempeleng pelok gitu ya. Ya, saya ditempeleng mati, saya korban. Saya mati jadi jerangkong, tak cocok bun-bunamu. Banaspati kamu. Ya, pergi saya. Bagaimana ini ya? Di rumah kesepian. Parmi pergi, Iskandar pergi, bapaknya saya usir. Nah, daripada saya kesepian di rumah, lebih baik tak tutupan. Jumpai juga orangnya. Mas Es, mengapa kau tidak kasihan dengan aku, Mas? Dan lagi tidak kasihan dengan anakmu yang masih membutuhkan bimbingan. Dosa apa yang telah aku lakukan dulu sehingga anakku menanggung akibatnya? Sinten ingkang butuh pendamelan kula, Pak.
selagi kulo tasih nggak ada yuk bali. Nggih. Mungkin kulo tinggal nyambut damel anak kulo nangis. Mesti kulo digegeri jeragan. Nah. Korban perasaan malih kan pak. Nami sampean sinten sih? Kulo Parmi. Oh Parmi. Nggih. Konca niki ngeten naon Yumi? Kok iyo sih boleh boleh iyo muda. Lah iki lek yu Parmi. Iya Parmi yu Parmi. Dan saniki ngeten naon Yumi nggih. Sampean kados pendamelan. Soal yu kok sampean kulo sing ngomong. Saestu apa? Nggih. Sampean niki si Ayu lan opate bunuh diri ngoten lho. Ya saking cupet nalar kulo, Pak. Lha pun cupet ta. Wong kulo mboten mangan kulo rewangi mancing. Bon, saniki sampean nyambut gawe terserah kemampuan sampean. Nah, tenagane sik enom, sampean wong sik ayu sepisan ya. Sampean lunga teng kutho golek pegawean pun nganti bunuh diri sing kaya ngoten niku mboten apik. Yoga sampean ngomongi, sampean pados pendamelan. Iki nek pun ansal yatra bayaran sampean kelumpukaken, sampean sambangi teng gel kula. Nggih. Sambangi gel kula mboten duwe apik, mboten mboten duwe nggih, mboten apik. Ayo pamrih kene iki jeneng ngene. Gak ngono lah, gak apik lah, gak duwe ah. Iya lek kadakan ana goleke wong tuane wis nyambut gawe enak dengan sendiri. Enggak mungkin lali karo anake ngono. Nggih, Pak. Nang ngoten kula jeneng pados pendamelan kita. Nggih, pun saniki sampean pados pendamelan. Wis ya nduk, iku golek penggawean ya, Nak. Lho lho lho, klayu kate melok oh. Sing klayu iki ya sapa ya kon niku kate klayu. Pun Yumi, saniki sampean nyambut gawe teng kutho ya. Mungkin lek sampean pun nyambut gawe, sampean golek imawon Bambang kali kabur mesti kepethuk anak sampean. Oh nggih, Pak. Nggih. Sampun Pak, sun nggih. Nggih, sampean pados penamelan. Nggih. Kula dongaken nggih jembar dalane kepun. Apa sih, Bang? Jane udah mati ya. Nggih, nggih. Ih, selamat Yu Parmi, Mang Bang. Si Wahyu saken bur. Oleh mung delok kon niku. Slamete Yu Parmi mangan kon nambe aku. Iya. Coba gak ketulungan, apa gak terus mati iki, Mang? Nah, iki terus kon sing tak seneni saiki bur. Kon iki cek lancange. Wong golek ingon cocokmu dhewe repot kok ngomong bayi, coba lah. Coba pikir ngono ku pikiran dhisik kon iki. Gak ngono wong nolong kok kon cocok-cocok sih, Mbak. Lah iya, lek njaluk mam iso ndolekno. Paribasane didulang-dulang lontong lek gak ana pokok diremet sing ajur iso bayi. Iya, bareng njaluk mi. Ayo kate kok mi eremmu ya. Ya gampang bang wong mi ere bayi ae. Kok gampang lah. Kok pengeluarane akeh, Bol. Saiki ngene nek aku iki kurang mampu apa delok yare iki. Iya, saiki gampang. Ya apa? Ayo ngene Parjo. Parjo, iya Parjo lah gak duwe anak. Iya, mlek kok kek kono kon niku lak langganan Parjo asap ben esuk kon mesti disugi wedang nek ngono. Apa maneh lek kon ngekeki bayi? Sambang nang Parjo masih disugi jajan gak isin, Bol. Ya bener ana ngono, Bol. Biasanya orang perempuan jam sekian sudah datang. Padahal ini mulai pagi jam 7 berangkat ke pasar, ini jam 3 belum datang. Pasarnya pindah atau gimana ini, payah. Ya kalau ada pembantu. Lagi pembantu tidak ada. Biasanya kawan-kawan juga banyak yang datang kemari main-main, sekang dan sebagainya. 2 hari persis tidak ada. Gimana ini? Mau pergi-pergi di mana? Yun.
Dul. Oh, Bambang. Aduh, Bambang. Kabul. Wah, gimana kabarnya, Bu? Selamat. Duduk. Sini. Sini ya. Jangan suka-suka, biasa. Hah? Atau Bambang sini. Sudah, bawa saja, biasa. Kenapa dua hari kalian tidak datang? Anu Pak, repot. Repot? Iya. Tadi malam itu sekak sampai jam 2 malam di sini, anak-anak banyak di sini. Kamu sendiri yang tidak ada. Jadi repot. Repot? Repot. Repot apa? Penggamelan kata, Pak. Oh, gak enak. Ayo ditinggal sih pentingan, yuk. Sekaknya di sini, ini yang penting. Oh, oke. Nah, pulang ini. Aduh, datang lagi. Datang lagi. Bosen. Pagi datang. Sore datang. Orang hidup itu harus bekerja. Jangan minta-minta. Jangan minta-minta terus. Enak yang nyaplok. Kalau kok melo ae sewat. Sing nyambut gawe gegere bungkuk. Bol, sabar. Ibumu prewangannya lagi datang. Oh, prewangane. Kesurupan. Yang salah ini bukan ibu. Yang salah Bambang sama Kabur. Kok salah? Orang mertamu itu Mbok Yayang tahu diri. Seminggu sekali kek, enggak apa-apa. Sabenari datang pagi, datang sore, datang. Kalau belum diberi makan enggak mau pulang. Wat, yang punya rumah itu saya. Biar kapok. Mbok belajar mangan nang warung. Oh, wong pembantu wae melo ngomong. Belajar tuku. Enak sing karek ngemplok, sing masak soroto. Oh. Hambatan. Nah, iki ngeten, Pak. Ngomong Mbang. Kula lak ngeten apa? Kula kali Kabul. Kuwi ta, Pak? Mboten. Iki ayo ngrasakno iki. Gara-gara bare kuwi nek barang-barang wis dijusah barang-barang. Lu asin aku. Ojo direken wis matak wantune dandang dunia. Kok nambah aku iki jangkokno ayam. Gak perlu le apa? Kula mantun nulung tiyang. Nulung apa? Kadenge bunuh diri enten nggone lepen ngoten lho. Terus kula tulungi, Pak. Lah niku enten bayine. Terus bayine lanang kok wedok? Wedok. Ya ngono sing pinter tolong. Kebancamu nggih. Bareng ngoten bayi kula tolong. Adhe kula sedhaken bapak eling-eling bapak mboten kagungan putra ngoten lho. Are kok penenge aku eling-eling janjana. Nggih, iku ana tolongan. Oh, sanes, Pak. Saiku minggu tenan. Waktu kula enten nepen kali Kabul kok. Pak, jangan percaya. Ngomong-ngomong biar dikasih minuman gitu lho. Cari uang. Cari uang. Niki dos pundi? Tak tahu mau buka ya, padahal aku yang ganti anak. Gede, beneran ya. Nah, ini ini klub Tony Meriki. Ya. Arahnya kalau titipakan penitipan sepeda, Sian. Ngawur arah dititip nanti no sepeda. Meriki ini naik nopo, mas nopo. Klub pendetik. Gede, tak beledakan, Bul. Warai aja. Bener, Mas. Itu di dua anak colongan ya. Sana sepatut warai saya, Pak. Beneran, ini aku nggak ada anak. Anak apa, jok bisa dong? Oke, yuk. Ojo khawatir, tak beliar ini sampai. Jangan percaya, Pak. Jangan percaya. Jangan percaya-percaya terus. Saya abis sama ini, terus apa sih? Oh. Ini, Pak. Anu, Bu. Bu. Ini, Bu. Bu, rezeki, Bu. Rezeki, Bu. Waduh. Anak kita besok pinter kelan lomba. Ini Bu, ngomong dulu. Melo, ayo Bambang, Bu. Ini gini, Bu. Makanya kalau ada tamu itu jangan marah-marah. Bambang dan Kabul ini kemari membawa bayi ini diberikan kepada kita karena kita tidak punya anak, kan? Oh, diberi Kabul? Ya. Oh, terima kasih ya. Yang sering datang kemari. Terima kasih, Mang, digesuk. Dia maafkan saja. Tunggu dulu, saya ingin pulang ya. Mas, jangan repot-repot dong, Pak. Pak, jangan malu, Pak. Bu, ami, telalang kuku-kuku, siap makan. Oh,
jelasnya besok bisa benar-benar akan ayune lagi kok elek bukit bian bilang ya Bu ya anak-anak ya rewet kok ayu pisan ya kasihan lupa Pak jangan Pak Pak Bapak ibu lakuan Pak, Pak. Ini kan gini apa nih lho Pak pun ngeten-ngetenan sawangan ini kalau ini kok dodol arek bayi lho apa itu tadi Pak? Ini lah hujan lho Bu iya arek loro kira gak tak sanggup ini kok masuk angin iya iya bukan ini berarti saya beli anak ini bukan oh tapi sekedar untuk kamu naik becak pulang oh iya pun ngoten tak Pak pun ngoten tak sudah gak apa-apa tapi ini nih 40 ribu oke pun ini Tangkulu. Ngoten ngoten. Pun ngoten-ngoten 40. Enak bol bali sitok 40. Boleh ora 10 ka dadi ya akeh kon. Omonganmu gak enak wat. Sudah lah bol. Sudah. Jangan ngaget buat. Iya Pak. Uang ini diterima. Ya. Kalau butuh uang ke sini, butuh apa saja datang sini. Jangan khawatir. Wah, kesempatan aku bol kule kok gawe langganan rene. Oh, teko, mboten enten sepatu elek-elek. Ngono, Bu. Oh, saiki wis gak wis iso tuku. Oh, lah duwe iki ora gawe tuku sepatu. Ayo, Bang. Yang sering datang kemari ya. Ya, Bu. Kan sudah tidak apa-apa sekarang. Oh, iya, Bu. Coba tak tinggal, Bang. Iya, Bang. Belah. Awas. Ya, ya, Bu, ya, Bu. Pak, sekarang. Duh, seneng dapat sekarang. Seneng. Sudah punya anak sekarang, Pak. Aduh, tapi saya senang gitu. Benar-benar. Makanya kalau kabul Bambang sini jangan dimaki-maki. Digesu-gesu seperti ayam. Kalau begini gimana? Iya kan dulu, tapi sekarang tidak, Pak. Aduh. Buat saya. Ya, ya, ya. Buat di rumah saja. Ya. Saya ke rumahnya Pak RT dan Pak RW. Ini meresmikan anak ini. Buat laporan ini. Ya, ya silakan, Pak. Tunggu rumah ya. Iya, iya. Kemana? Iya, sana. Bapak sama Ibu ke rumahnya Pak RT. Aku nang mburi rujak kate. Bagaimana usaha kita? Terpaksa kita sekarang sudah tidak bisa mengadakan perampokan. Iya, terus? Sebab teman-teman sudah banyak di penjara, iya kan? Iya. Kita tinggal 3 orang, termasuk saya. Iya, tapi sekarang usahanya bagaimana? Kita banting dengan keadaan minus. Banting setir. Banting setirnya bagaimana? Mengadakan penodongan di sini. Penodongan? Pejambretan? Iya, jelas. Baiklah. Cukup 3 baik, orang. Baik. Yang tepat di sini. Ini tempat yang sepi. Jadi kita tunggu di sini. Iya. Hei, ayolah, sini dia. Cepat. Ikut atau cepat. Tidak? Heran anak ini. Palemu Swarta punya hajat, kalau tidak datang nanti kamu dimarahi tahu. Bukan memang anak yang brengsek, anak yang nakal. Diajak ibu pergi, kok tidak mau kembali-kembali. Besok itu tidak apa lagi. Gini loh Bu, yang saya maksud itu besok pagi aja, ini sudah malam. Besok pagi waktunya sekarang, hajatnya waktunya sekarang. Mana ada kendaraan, sudah malam gini. Tunggu dulu nanti di sini. Wah, betapa kapal kata balam. Cepat. Perhiasan semua. Sudah tenang-tenang dulu, Iya, Pak.
Apa yang terjadi? Hah? Bisu muda, suka-suka tawuran ya? Ini jadi jagoan. Saya ditodong, Pak. Hmm? Sama orang. Ditodong? Benar. Anak saya, Pak, ditodong sama tiga orang. Namanya siapa ini? Saya Eko. Hmm? Ibu saya ini. Oh, ibunya. Jadi betul ya barang-barangnya? Iya, barangnya dirampas semua. Jadi menodong atau ditodong? Ditodong. Biasa saya habis ini. Tak saya tidak ada. Wah, kalau saya menemukan barang berupa dompet dan pistol palsu. Coba. Ini milik siapa ini? Hmm? Tidak tahu, Pak. Mungkin milik orang itu tadi, Pak. Milik adik atau milik orang lain? Bukan milik saya itu, Pak. Jadi betul miliknya? Bukan miliknya ini? Bukan. Betul, Pak. Ini? Tidak. Nah, ini yang buat nodong saya tadi, Pak. Jadi ini yang buat nodong? Benar. Nah, ini untung. Untungnya ini pistolnya pistol palsu. Seandainya betul-betul bisa meletus, bahaya ini. Palsu ini? Kurang ajar. Ini, Pak. Jadi betul ini juga bukan miliknya ya? Bukan. Pastikan, Bu, ya? Iya, Pak. Kita periksa dalamnya. Iya. Coba ini. Ya, ini orangnya, Pak. Oh, ini ya orangnya itu. Tadi. Oh, ya itu orangnya, Pak. Ini yang nodong saya. Kok ini orangnya gimana? Jadi foto ini? Ya, foto orang tadi yang nodong saya itu, Pak. Yang nodong? Yang merampas barang saya itu. Namanya kenal enggak? Tidak, Pak. Betul enggak kenal? Tidak kenal. Tapi sewaktu-waktu ketemu, bisa paham ya? Dengan iya. Wajahnya ini ya? Iya. Siap, Pak. Mungkin penjahat ini masih keliar dalam kota ini, ya. Siap. Cepat. Dikatakan, diajak naik kendaraan, Kak. Untuk diadakan operasi dalam kota ini. Siap, perintah saya kerjakan. Bu, dan... Iya, Pak. Si Eko? Iya. Sekarang juga, saya membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Ikut saya untuk misi, ya. Baik. Baik. Jalan. Dingin-dingin ya. Ya. Terima kasih ya. Ya, ini arloji. Besi
pisan wis. Bol kon iki lem nyat mung ya opo sih? Aku wis kadung ngene wis pisan wis. Wah. Pikiran wis kadung gak karu-karuan arek iki. Pisan wis. Ambil, ambil, ambil. Ambil untuk Bapak. Ini saya enggak minta lah ya diganti. Enggak apa-apa. Loh, ada kendaraan? Mana? Itu ada kendaraan tuh. Mana kendaraan? Hei, mana kendaraan? Ayo Ki, loh, loh. Ngarek kene, Bang. Waduh numpak becak, Bur. Banter. Loh. Mulai. Mang mlekon iki apa sing marah-marahi, Rek? Bambang kabul. Latihan tinju, Wat. Santar-santaran, Andre. Apa? Tarsan. Pakaimu nang ndi, lho? Ini lho tak critani. Iya. Iki mangkane ono rek wedok liwat. Aja ya. Rame-rame aja ngomong wong ku isin aku ya. Ya Kakak, opo ya apa ya, Pak? Aku iki menaruh hati nang arek iku. Yo, pakai kodaku tak kekno kabel panas atine. Tasku tak kekno, tasku tak kekno pisan, klambi tak coplok. Klambine kabel dicoplok. Pungkasane arek mlayu numpak becak. Terus aku ditinggal kayak rambutan Aceh iki aku. Arek wedok iku mang. Iya. Mangkane tarek kon wis tuwek-tuwek lek arek ayu rungmu mekrok. Sapa arek wedok mang rasamu? Embo sapa? Sapa? Endang. Endang sapa? Endang-endeng. Endang-endeng. Endang sapa? Iku lho Endang Susilowati sing biyen sik Bali kok tetep nang Parjo ceraganku iku lho. Iku arek tak tetepno kok. Iya. Pasar sore. Mangkane tarek. Dadi sing ditetep mbiyane ya. Iya. Wis ana gedene iku. Iya. Lho, lha iki terus ya apa iki, Wak? Ora ngono sampek dhewe biyen, Wak. Aja rame-rame, iki kebenaran, soal iku kena diurus, kena dijaluk. Iya. Iki kebenaran, rek kon tak kei kabar pisan. Iya, apa? Jane aku ngkon merono, seminggu mana Endang dadi manten oleh Iskandar. Iya, seminggu mana? Seminggu mana? Ayo lek ngono mule, Wak. Jaluk kok kakek aku. Ayo ditututi. Ayo. Kedatangan adik. Saya mau mencari pekerjaan, Bu. Oh, mencari pekerjaan. Iya, Bu. Begini saja ya, tunggu nanti suami saya datang. Bawa surat keterangan. Tidak, Bu. Lain kali kalau bepergian bawa surat keterangan supaya tidak mempersulit diri adik sendiri. Ayo silakan masuk, nanti tunggu suami saya datang ya. Iya, ayo, Bu. Saya antar. Ya, gitu terus. Demikian. Bu, Bu. Gak ada tamu? Tidak ada. Lain kali kalau dinas luar itu bilang, jadi yang di rumah ini tentram. Kok laki-laki begitu? Pak, saya tadi terima orang, katanya mau mencari pekerjaan. Kasian. Saya ini bosen. Lagi-lagi pembantu. Nanti 2 bulan di sini, 3 bulan di sini sudah pulang. Kita ini kan malu sama tetangga. Tapi yang bikin brengsek kan bukan saya, anakmu. Kalau lagi-lagi marah dengan saya, ya diurus dulu. Kalau tidak diterima, tidak diterima, tidak apa-apa. Kok semua kesalahan ditimpakan pada saya? Siapa? Ah, repot. Permisi, Pak. Duduk. Sampean yang mau menjadi pembantu di sini? Iya, Pak. Datang dari desa ke kota, apa niatnya sudah bekerja benar? Benar, Pak. Benar ya? Benar. Surat keterangan ada? Oh, maaf saya tidak membawa, Pak. Loh, surat keterangan enggak bawa? Iya, Pak. Kartu penduduk? Kartu penduduk enggak punya, Pak. Loh, kartu penduduk? Loh, Kang? Loh, Mi? Kamu no. Jadi apa, Kang? No. Oh, jadi polisi? Iya. Makanya saya
tiap hari itu bermimpi-mimpi yang buruk. Kain saya sobek selalu tidak tahu begini dan tidak. Kok begini? Siapa ini? Tidak. Nih, ngomong. Dia tertangkap basah kamu ya, simpan aku. Ya, lo simpan. Dan serepmu ini ya. Lo serepmu. Ayo ngaku bilang aja. Loh, tanya dulu, Bu. Tidak. Tanya dulu. Ya kalau cantiknya cantik si Yuk situ, tapi sedepnya sedep sini. Iya saya tahu. Mi, ngomong kamu. Tidak. Sudah terang tertangkap basah. Bukan, tanya dulu Bu, tanya dulu. Apa orang sudah karuat begini? Kan ini menyusul ke sini. Ya, loh. Ini istri mudamu. Ya. Loh, istri mudamu. Mi, ngomong kamu ini. Tidak. Tidak kalau bosan sama saya, antarkan saja saya ke Perancis. Oh, Perancis mana? Tanya dulu Bu, tanya dulu ini siapa? Bukan siapa. Loh, ini adik saya. Dulu adik saya. Saya sebenarnya adiknya Kang Parmo. Saya Parmi, yang kan dulu pernah diberesi. Yang saya beresi dulu. Kalau begitu kebetulan. Dan ya, tidak. Sudah lama mencari kamu. Nah. Sudah sekarang di sini saja. Ayo ya, sekarang makan-makan. Ya. Semua pakaian saya boleh kamu pakai. Iya, Bu. Kasih kain yang bagus, Bu. Diri. Oh, belum turus. Tidak. Repot ini. Saya juga heran. Untung ketemu adik saya. Pak, Bapak ini ada apa datang kemari? Ngemis. Oh, ngemis? Iya. Kalau saya lihat tenaganya Bapak ini masih kuat. Kalau pemerintah sekarang, Pak, sudah bertekad memberantas tunakarya, kaum gelandangan, supaya negara kita ini bersih dari gelandangan. Tapi Bapak kok masih ngemis saja ini bagaimana? Nanti dulu, Pak, saya ini ngemis kok dikuliahi. Ya ndak nguliahi. Sebenarnya, Pak, saya tahu riwayatnya Bapak ini saya tahu. Bapak ini mempunyai anak dua, Parmo dan Parmi, ya kan? Kok tahu? Tahu polisi ya. Oh iya, saya orang ngemis ya. Dan pada suatu hari, anak Bapak Parmo itu suruh beresi Parmi. Tapi lalu Parmi dusir, betul kan? Kok ngerti? Ngerti polisi ya. Iya, saya orang ngemis ya. Dan lagi, setelah itu Bapak marah dengan anaknya yang bernama Parmo itu. Lalu Parmo diusir sama Bapak, ya kan? Duh. Kok tahu? Tahu. Polisi are. Wong ngemis ditakoni. Pak, loh. Mong. Wah, aku, Pak. Loh, kamu kok jadi negara sekarang? Anu negara. Jadi polisi negara. Ya, Pak, beri uang secukupnya, mau apa lagi? Loh, kok beri uang secukupnya ini bagaimana ini? Ya sudah, kalau minta bantuan ya kasih bantuan, secukupnya sudah. Mau apa lagi? Ini siapa? Ini dianggap orang ngemis apa gimana? Siapa? Loh, ini mertuamu dulu yang beresi saya. Yang beresi Bapak? Dulu iya. Yang bilang dengan saya itu? Iya. Aduh, kalau begitu ya. Wah, ini. Saya tidak tahu. Saya kira orang luar, orang lain. Bukan, ini mertua ini. Jadi sama ini, kamu. Ini istrimu? Iya, Pak. Istri saya, Pak. Pinter kalau nyembah sama mertua kok gini. Itu nyembah kok pitu-pitu tadi, Pak. Kebetulan Parmi juga di sini. Loh, Parmi di sini, Pak. Parmi di sini, ya. Dan saya di sini, ya. Loh, kalau gitu ingat lakonnya lo, jeruk. Saya bilangin saja, ya. Bu, kamu... Sudah pangkat apa, Nak? Alah, pangkat apa ya, dapat doanya Bapak. Iya. Pokoknya saya sekarang sedikit banyak sudah dapat hasil, Pak. Oh, dapat hasil? Iya. Nggak ada sepatu jelek-jelek gitu. Jangan macam-macam, Pak. Ya kalau gini saya pulang kampung berani. Iya. Tetangga saya yang jelek sama saya itu saya beritahu. Kenapa? Saya punya anak jadi polisi, jangan main-main, kamu ditembak anak saya. Oh. Kalau punya anak polisi buat nembak-nembakan. Ah, duduk dulu, Pak. Iya. Ya. Duduk dulu. Duh, rumahmu kok bagus. Barungku mesti diganti. Duh, sudah 5 hari gak ngerokok. Hei, siapa ini? Turun! Loh. Oh, turun! Aduh, ketemu komandannya. Hei, kamu sonderdudang, berani masuk rumah sini? Berani duduk di sini?
Cok. Ayo, Cok. Ini apa nih kok plak-plak? Siapa ini? Loh, ini. Lo. Kan pencuri semalam itu. Wah, pencuri. Pencuri ayam semalam itu, Pak. Bukan. Ini bukan orang tahanan. Enggak ada apa-apa gini-gini, Bapak ini. Ini tahanan Bapak. Bukan, ini eyang Mukakung. Mbah ini, Mbah Kangkung. Mbah Kangkung. Mbah yang berada di desa ini. Iya, yang dibilang Bapakmu dulu itu. Ayo, Pak. Maaf. Asyik. Dulu. Ya sudah, Pak. Cucunya kan enggak tahu. Iya, maafkan, Mbah. Anu, ini anakmu. Anak saya, berarti Pak. Berarti cucunya Bapak. Iya. Cucunya Bapak. Masih sekolah, Nak? Sekolah, Mbak. Besok prei aja, Nak, ya. Prei. Iya. Oh, ya, besok Minggu, Mbak. Iya, prei, ya. Senin ya prei. Prei. Iya. Ada Bu Bapak ini. Oh, iya. Oh, iya. Sudah, sini, Mbak. Makan bersama aja dengan Parmi di belakang. Iya, Pak. Ayo makan, Pak. Ya. Makan. Loh, ada apa gini-gini? Tadi kan enggak tahu. Ajak. Ayo, kamu duduk. Saya dapat surat dari gurumu, kamu bolos satu minggu. Kenapa kok pakai begitu? Padahal kan sekolah itu untuk masa depanmu. Kok kamu pakai bolos segala, orang tua susah-susah kerja untuk membiayai kamu, supaya punya depan yang baik. Kan kamu itu sebagai generasi muda, generasi penerus. Padahal maju mundurnya suatu bangsa terletak pada generasi muda masa kini. Kalau generasi mudanya macam kamu bagaimana? Mau bagaimana mau kamu sekarang sudah ngebut-ngebutan. Padahal ngebut itu membahayakan orang lain maupun dirimu sendiri. Kamu sebagai anak polisi seharusnya menjadi contoh, tidak ugal-ugalan begitu. Ngerti? Ya, buat apa ngebut-ngebutan itu? Ingat, Jok, bahaya itu sebetulnya tidak ada, tapi kalau dicari akan datang. Kalau kamu ngebut tanpa ukuran berarti mencari bahaya. Bagaimana mamu sekarang? Begini. Mamu gimana? Bapak kan sayang sama Joko. Ya jelas, anak satu-satunya juga sayang Bapak sama Ibu. Sebenarnya Joko ada permintaan, Pak. Apa? Minta apa? Buku? Tidak. Pakaian? Apa? Bilang. Ada yang saya minta. Apa? Ini kan musim hujan, Pak. Iya. Jadi Joko terpaksa mau minta. Minta apa? Minta kawin. Loh, coba. Minta kawin? Sekolah aja belum tamat kok mau minta kawin. Kamu itu kan masih muda, kok main cinta-cintaan minta kawin malah loro pilek. Orang kerja aja belum kok minta kawin itu gimana? Jok, kamu ini dasar hidup belum punya, belum bekerja. Tahu kewajiban orang kawin? Tau. Harus ngingoni, ngomai, nyandangi. Kalau kamu udah dapat penghasilan, kawinnya itu enak, iurannya itu loh yang susah. Gampang, Pak, diatur. Apa gunanya dibentuk morotuo? Ya, enaknya. Enaknya kamu benalu. Terus siapa itu? Ini, yang kemarin kesini tuh. Siapa sih, Bu? Siapa? Endang. Oh, Endang itu, Bu, Endang. Iya. Yang Endang kan cakep. Ya begini ya, kita nanti tanyakan pada orang tuanya saja. Tapi kamu sekolah harus betul-betul, kan itu untuk masa depanmu. Tapi sayang, Pak. Apa sayang? Endang mau dikawin orang. Loh, kan gak apa-apa, carilah Endang kan banyak gadis cantik. Kalau dikawin orang ya biarin, kan dunia tidak sedaun kelor. Orang perempuan kan tidak cuma Endang saja, lainnya kan banyak. Ibu juga perempuan. Begini, Pak, Endang itu sudah benar-benar cinta pada Joko. Dan Joko pun juga begitu, cinta sama Endang. Janji untuk keluarga. Sekarang Endang itu mau dikawin orang. Siapa orangnya ini, itu? Ini fotonya. Coba. Ini masa? Ini? Iya. Calon suaminya Endang? Iya, tapi Endang nggak cinta sama ini. Kalau begitu foto ini Bapak yang bawa aja. Loh, kok dibawa? Iya, Bapak juga dapat undangan dari Pak. Siapa Pak Endang itu? Yang minggu depan itu kan? Iya, Bu, itu. Lalu bagaimana, Pak Endang? Ah, mudah. Kalau begitu kita siap-siap ke sana. Joko pakai yang rapi ya. Tapi Joko harus cari. Ya sudahlah. Nanti ibu yang tarikan. Jelek-jelek pokoknya ambekane. Thank you.
bagaimana tamu sudah datang? Ini kan kerajaan jauh. Di samping itu, pengiring tematan belum bisa pulang. Apalagi kalau kendaraan rusak di jalan, kan masih terlambat. Iya, ya. Ini begini mungkin saja. Di antara kedua mempelai itu ada yang sial. Ya. Sial bagaimana? Ada apa, Pak? Ini ibu ribut saja. Enggak bisa tadi, Bang? Enggak, Pak. Wah, saya ngiyup di rumahnya Pak Jali itu sampai... Pak Jali itu, Pak. Oh, dekat itu. Hujan terus, Bu, sampai rumah saya hujan. Kamu. Hujan. Pak Nato. Loh. Bun, kamu kok ada di sini? Bu Parmi. Iya. Istrimu? Bukan, Bu. Bukan, Pak. Loh. Pak Bambang, Parmi ya? Iya. Hono Caroko. Parmi Bang. Oh, merek kemuliaan. Iya. Kau sudah kenal, Bang? Iya, Pak Tabur. Ya, ini dulu kan saya pernah cerita soal tolong orang silakan ini. Iya, Pak. Jangan nanya beri kepada saya. Ya, betul. Anak saya yang dulu tuh di mana, Pak Tabur? Sekarang jadi kemanten ini. Yang jadi kemanten itu anak saya. Iya. Makasih ya, Bu. Ayo. Bambang. Iku mang ibu Enda. Iya, Jota Sawala. Apa? Opo? Ini mau masak. Enak kok. Ya iku anake Ani. Iya. Tenang tuh. Jangan menangis. Maaf lho Mbak Yu, hujan yang bikin kacau. Makanya adik saya suruh sini dulu. Loh, Mi, kok di sini, Pak? Loh. Kok di sini? Iya, ini anak saya, Kang. Loh. Yang dulu kamu cerita dengan saya? Iya, ini Endang yang dulu itu. Oh, ini ponakan saya. Iya. Makanya cantik kayak ibunya. Iya. Ini ponakan saya, Pak. Dulu kan saya titipkan sama Pak Kabul itu, Kang. Siapa yang dititipi? Itu. Saya. Saya. Siapa? Saya. Kok orang jelek-jelek ini titipi anak? Kata saya mau ngasih uang. Kau terima kasih. Oleh saudara Kabul dan Bambang diberikan kepada saya. Ya, ya. Sehingga tak besarkan ini dan sekarang juga sudah kemanten. Oh, iya. Apakah kemanten pria belum datang, Pak? Belum. Ya, karena hujan ini. Oh, iya, iya. Ini datang. Saya minta semuanya tenang. Maaf, Pak. Apa kesalahan saya? Apa kesalahan saya? Saya adalah kemantinya, Pak. Saya cukup tahu. Siapa namamu? Saya Herman. Herman? Ya. Itu adalah nama samaran. Namamu adalah Iskandar. Herman, Pak. Bukan Iskandar. Kau belum percaya? Ini putus siapa? Iskandar? Kau sebagai suami tidak bertanggung jawab dengan keluargamu. Kau lupakan anak beserta istrimu. Apalagi anakmu masih kecil yang membutuhkan didikan dan bibikan dari seorang ayah seperti kau. Kalau kau tidak bertanggung jawab, bagaimana akibatnya keluargamu? Kau lupa dengan saya. Siapa? Aku adalah Parmo. Mas Parmo? Jangan dekat. Kalau kau tidak lupa dengan saya, kau tidak lupa pula dengan perempuan ini. Mas Iskandar. Jangan dekat. Stand 2 meter. Iskandar, siapa calon istrimu itu? Endang. Siapa Endang? Anaknya Pak Noto. Bukan. Endang adalah darah dagingmu sendiri. Endang anakmu sendiri. Anakku. Jangan dekat. Mundur. Kalau perkawinan ini kau langsungkan, kau mau membuat hukum sendiri, iya? Mana anak buahmu? Ini semua. Pak Woto. Ya. Tangkap Iskandar beserta anak buahnya. Ayo jalan. Bawa kendaraan. Coba. Ini bikin kacau. Pak, ini bagaimana mantan ini, Pak? Ini gimana, iya, iya, tenang, Pak? Tenang, tenang dulu, Pak, tenang. Saya punya hajat ini bondo-bondo utangan, Pak. Iya, iya, Pak. Bagaimana Bapak kalau saya carikan gantinya? Kemantan dia, iya. Gantinya enggak ada, Pak. Saya, Pak. Wah. Pak. Ya. Di mana? Sudah di situ. Ini anak saya, Pak. Ini putranya, Pak. Iya. Bapak dan Bu, bagaimana ceritanya? Saya ini kan katanya anaknya ibu itu. Kok sampai diasuh Bapak dan Ibu itu ceritanya gimana? Benar, En. Kok benar-benar anak saya, Nak? Memang segalanya ibu yang bersalah.
Ibu minta maaf tidak bisa membesarkan kau dan tidak bisa membiayai kau sampai kau saya titipkan di rumahnya Pak Nonto. Dari kekejaman ayahmu yang tidak bertanggung jawab pada seorang anak dan istri. Sampai-sampai nak, di suatu saat ibu mau bunuh diri di jembatan merah nak. Saudara, sampai di sinilah perjumpaan kita untuk malam hari ini. Akhir kata kami ucapkan selamat malam dan terima kasih atas perhatian Anda.